Saudara saudari yang terkasih, marilah kita memulai rosario kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan muda, kaum remaja dan anak-anak, ibu, bapa, saudari dan saudara sekalian, Bapak Uskup Monsignor Fulton Jesin pernah mengungkapkan, ketika doa rosario misioner selesai, Seseorang telah merangkul seluruh benua dan semua orang di dalam doa. Marilah berdoa, Rosario Misioner, dengan tekun dan melaksanakan mandat misioner Tuhan, tugas perutusan kita dengan gembira. Kita akan memulai rangkaian doa Rosario Misioner hari ke-31 ini. Rangkaian doa Rosario ini akan diawali dengan doa pembuka. Dilanjutkan Rosario Misioner, renungan misi, doa penutup, dan diakhiri dengan berkat oleh Bapak Uskup. Doa Rosario Misioner hari ini akan dipimpin oleh Casius Kardinal Soehario, Bapak Uskup, Keuskupan Agung Jakarta. Maka, marilah kita siapkan hati dan diri untuk berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih Engkau mengutus gereja untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah dunia dengan warta sukacita Injil dan perjuangan kesejahteraan segala makhluk Bersama dengan Santa Perawan Maria Bunda Putramu mu Yesus Kristus kami berdoa Kobarkanlah semangat misioner umat beriman kuatkanlah dan bantulah kami supaya terus giat saling bekerja sama dan kreatif mewartakan kabar sukacitamu di tengah masyarakat. Khususnya pada perayaan 400 tahun Kongregasi Penginjilan Bangsa-Bangsa, 200 tahun Serikat Kepausan, Pengembangan Iman, dan pada saat pemulihan dari pandemi COVID-19 ini, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang, yang maha kuasa, pencipta Bapak. langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang Kudus, persekutuan para Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sekarang selalu, dan, dan sepanjang, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam, Putri Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, doakanlah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah, Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau, di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa, Santa Maria, Maria, Bunda Allah, Allah doakanlah, doakanlah kami yang, yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti, seperti pada permulaan, sekarang, sekarang, selalu, dan, dan sepanjang, sepanjang segala abad. abad. Amin. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang, sekarang dan selama-lamanya. Selama ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga. Terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Doa untuk benua Asia, ya Bapa bersama Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa kami berdoa untuk negara-negara di bumi Asia tempat kami berada saat ini limpahkanlah kasih karunia dan penyertaanMu terutama dalam kegiatan perekonomian negara-negara Asia yang mana ikut berperan penting bagi perdagangan internasional melalui tuntunan Roh kebijaksanaan. Kami serahkan rencana pembangunan lingkungan hidup untuk meningkatkan ketahanan bencana dan antisipasi atas perubahan iklim. Semoga arah pembangunan dalam bidang ekonomi pun dapat konsisten meninggikan penghormatan terhadap alam, sebagai syarat bijak dalam pembangunan. Kami berharap dapat mengambil bagian dalam pembangunan, sekaligus juga dapat menjadi penjaga bagi alam semesta. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anakmu. Bapa kami yang, yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah, Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami, kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami, kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan setamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami, kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan setamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam maria penuh rahmat tuhan setamu. terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam maria penuh rahmat tuhan besertamu Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan setamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan, sekarang dan waktu, kami waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan setamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah doa kami yang berdosa ini. Yang sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan setamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan setamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan setamu. Terpujilah Engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan setamu. Terpujilah Engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang, sekarang selalu dan sepanjang, sepanjang segala abad. Amin. Amin. Terpujilah nama Yesus Bunda Maria dan Santo Yosef sekarang, sekarang dan, dan selama selamanya. lamanya. Ya Yesus, Yesus yang baik, baik. ampunilah Ampunil dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuhanku datang mengunjungi aku? Doa untuk penua Oceania Australia. Ya, Bapa, bersama Bunda Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda Segala Bangsa. Kami ingin berdoa untuk benua Australia dan Oceania dalam keberagaman maupun kesamaan yang ada. Semoga negara-negara di benua Australia dan Oceania dapat terus menjaga perdamaian bersama, terutama di wilayah perbatasan. Tumbuhkanlah sikap saling menghormati dan kesadaran dalam diri setiap orang agar mau peduli akan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Kami berharap orang-orang di benua ini memiliki semangat saling menjaga satu sama lain sebagai saudara-saudari -saudara -saudari seperjalanan dan dan dapat berjuang bersama demi terwujudnya ketentraman hidup bersama. Jauhkanlah mereka dari segala hal yang dapat melemahkan persaudaraan yang ada. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa Doakanlah dan lindungilah kami Anakmu Bapa kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakMu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah, Berilah kami rezeki pada hari ini hari Dan, dan ampunilah kesalahan kami, kami Seperti kami, kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, kami. Dan, dan janganlah, janganlah masukkan kami, kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami, kami yang berdosa ini, sekarang, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah kau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Sampai Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan, dan waktu, waktu kami, kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu, Yesus. Santa, Santa Maria, Bunda, Bunda Allah, doakanlah, Allah, doakanlah kami, kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami, kami mati. mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti, seperti pada, pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang, sekarang dan, dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Misteri gembira yang ketiga, butir warna putih untuk benua Eropa. Yesus dilahirkan di Bethlehem, Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya bayi itu dengan kain lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Doa untuk benua Eropa Ya Bapak, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi semua orang di benua Eropa. Bunda Maria dan Santo Yusuf pernah merasakan kesulitan dan penderitaan sebagai pengungsi, tidak dapat menemukan tempat tinggal di rumah penginapan sehingga harus berteduh di kandang hewan. Pada mulah mereka menyadarkan diri dan hidup mereka dan engkau salah satu-satunya sumber pengharapan dan kekuatan mereka. Berilah juga pengharapan dan sama kepada para migran yang saat ini sedang berada di benua Eropa. Semoga orang-orang di benua Eropa memiliki kepedulian dan kepekaan, mau berbelas kasih kepada para migran yang membutuhkan bantuan, perlindungan, serta kesempatan untuk melanjutkan hidup mereka. Agar nantinya setiap pengungsi dapat terbebas dari ketidakberdayaan mereka, dapat pulih dari trauma mereka yang alami, serta mampu bangkit berdiri lagi sebagai manusia yang bermartabat sama dengan sesamanya. Dengan penerangan Taisus, Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami, kami rezeki, rezeki pada hari, hari ini dan, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan, rahma, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu, dan semisal, sepanjang dan segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus, ya Yesus yang baik, yang baik. ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri gembira yang keempat, butir warna merah untuk benua Amerika. Yesus dipersembahkan di bait Allah. Simeon berkata kepada Maria, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Doa untuk benua Amerika. Ya Bapa, bersama Bunda Maria evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa untuk negara-negara di benua Amerika begitu banyak masalah pelik yang terjadi saat ini di negara-negara di benua Amerika. Saat ini kami secara khusus ingin memohon perlindungan bagi para penambang yang sering yang seringkali harus bekerja dengan cara yang ekstrim, berbahaya, tanpa disertai dengan perlindungan dan keamanan akan ke nyawa mereka. Meskipun dengan resiko nyawa dan kecelakaan, bisa terjebak dan terperangkap karena bencana. Mereka tetap berjuang demi menghidupi diri dan keluarga mereka. Sudilah engkau memberkati para penambang, mengangkat kesulitan dan penderitaan mereka, serta memberikan perlindungan yang mereka perlukan. Semoga mereka mendapatkan perhatian, belas kasih dan keadilan yang pantas mereka dapatkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, Doakanlah dan lindungilah kami anakmu Bapa kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah, Berilah kami rezeki pada hari, hari ini Dan, dan ampunilah, ampunilah kesalahan kami. kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertaMu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertaMu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertaMu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertaMu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami, kami yang berdosa ini sekarang dan, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti, seperti Bapak pada permulaan, sekarang, sekarang selalu dan, selalu, dan, seman, dan sepanjang, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef sekarang, sekarang dan, dan selama-lamanya. Ya, ya Yesus, Yesus yang, yang baik, baik. ampunilah dosa-dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Misteri gembira yang kelima. Putir warna hijau untuk Afrika. Yesus ditemukan di Bait Allah. Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu? bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Doa untuk benua Afrika. Ya Bapa ber bersama Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa kami berdoa untuk orang-orang yang berada di benua Afrika, khususnya anak-anak dan mereka yang rentan. Tanpa perlindungan, ada pihak-pihak yang berupaya mengeksploitasi anak-anak untuk kepentingan komersil dan ekonomi. Orang-orang ini menjual kemiskinan demi kepentingan pribadi atau kelompok masing-masing tanpa memikirkan hak dan nasib anak-anak, serta mereka yang rentan. Lindungilah anak-anak dan mereka yang rentang, jauhkan, dan bebaskanlah. Mereka semua dari jarak tipu daya orang-orang yang berniat buruk. Angkatlah mereka semua dari lubang kemiskinan dan penderitaan semoga semoga engkau berkenan me merahmati hidup mereka dengan terang ke kekuatan pengharapan dan sukacitamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Ya Maria Bunda evan evangelisasi Bunda segala bangsa kami. Segala bangsa doakanlah dan lindungilah kami anakmu Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah Bapak kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa, Santa Maria Bunda Allah, Allah. Doakanlah, doakanlah kami, kami yang berdosa ini sekarang, sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Maria, Bunda Allah, doa doakanlah kami, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami, kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, Sanda Santa ma Maria, Bunda Allah. Allah. Doakanlah, doakanlah kami yang berdosa ini, ini. Sekarang, sekarang dan waktu, waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, Sanda Santa Maria, Bunda doakanlah Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan, sekarang dan waktu kami mati. Amin. amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berusaha ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti, seperti pada, pada permulaan, sekarang, sekarang, selalu dan sepanjang, sepanjang segala abad amin. kami. terpuji nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kami, lindungilah kami dari api neraka dan antarkan jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang, yang sangat membutuhkan kerahimanmu pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kalian sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sudari, saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk merenungkan suatu pokok yang sangat menarik mengenai misi dikatakan misi tujuannya adalah mewujudkan nilai-nilai kebaikan cinta dan kedamaian. Saya ingin mengupas tema ini berdasarkan perjalanan yang kita tempuh bersama sejak tahun 2021 yang yang lalu sampai nanti pada tahun 2023 yang akan datang. Bersama-sama dengan seluruh gereja, kita diajak untuk merenungkan tema bersama seluruh gereja yang judulnya adalah Menuju Gereja Sinodal, titik dua, Persekutuan Keterlibatan dan misi kita diajak untuk berusaha untuk berjalan bersama-sama, tetapi kita semua tahu berjalan bersama-sama itu warnanya bisa macam-macam. Kita bisa berjalan bersama-sama, tetapi saling bertengkar. Pasti kita ingat dua murid dari Emmaus yang berjalan pulang ke Emmaus. Dikatakan di dalam kisah itu mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Itu bahasa yang sangat halus. Semestinya yang mau dikatakan adalah mereka saling menyalahkan. Berjalan bersama-sama itu bisa seperti itu, saling menyalahkan. Maka dikatakan di dalam kisah dua murid Emmaus itu, wajah mereka itu muram. Ya, tentu saja karena mereka berjalan dengan wajah muram, tidak bisa berjalan bersama-sama mewartakan kabar gembira. Tidak bisa. Namanya warta kabar gembira mestinya diwartakan dengan gembira, tidak dengan muka muram. Baru kemudian, ketika Yesus datang menjumpai mereka, dua murid Emmaus itu dikatakan, "Yesus datang sendiri dan berjalan bersama-sama mereka, berjalan bersama-sama mereka." Yesus menjadi teman yang baik bagi kedua murid Emmaus itu, sehingga dalam perjalanan bersama dengan Yesus, wajah mereka yang muram. Berubah pada bagian yang agak akhir dari kisah itu, dikatakan kedua murid itu saling berbicara satu sama lain, mengatakan begini: "Bukankah hati kita berkobar-kobar?" Berubah semula, wajah mereka muram. Ketika Yesus datang berjalan-jalan bersama mereka, hati mereka berkobar-kobar. Apa yang terjadi kemudian? Kedua murid dari Emmaus itu minta supaya Yesus tinggal di dalam rumah mereka karena hari sudah malam. Nah, ketika Yesus tinggal di antara mereka, Yesus merayakan Ekaristi, sehingga terjadilah yang namanya persekutuan. Kata yang kedua. Tadi kan berjalan bersama-sama, titik dua persekutuan. Nah, dalam bacaan kitab suci yang tadi kita dengarkan, harapannya memang persekutuan. Tetapi tadi kan dikatakan mereka itu bertengkar. Ketika mereka bertengkar, persaudaraan mereka tidak kuat, kalau dibiarkan begitu lama kelamaan persaudaraan persekutuan itu akan rusak. Maka Santo Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi. Nanti diberi contoh supaya mereka bisa bersatu. Contohnya adalah Yesus yang adalah Allah tetapi kemudian tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah menjadi sesama dengan kita. Pelan-pelan, jemaat di Filipi yang dinasehati oleh Rasul Paulus seperti itu akan menjadi umat persekutuan yang erat hubungannya satu sama lain. Kalau persekutuan persaudaraan itu semakin erat, maka kata yang ketiga akan muncul: "terlibat". Ketika orang-orang semakin terlibat, persekutuannya semakin erat. Ketika persekutuannya semakin erat, keterlibatannya semakin kreatif pula, dan begitu terus-menerus semakin bersaudara, semakin terlibat. Dan kata yang terakhir adalah misi. Kalau persekutuan itu sungguh-sungguh kuat, kita tidak usah mengatakan apa-apa dengan hidup bersama. Dengan persaudaraan yang kuat, membangun persaudaraan persekutuan yang kuat, kita sudah dapat menjadi saksi tanpa melakukan apapun atau melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Saya ingat pengalaman seorang kawan saya sekian tahun yang lalu. Waktu itu dia sedang mengadakan ujian baptis bagi para calon baptis. Salah seorang yang diuji untuk baptis adalah seorang bapak yang sudah senior. Menurut cerita kawan saya itu ketika ujian bapak yang sepuh itu ditanya, "Bapak, kenapa Bapak ingin menjadi orang Katolik?" dibaptis ke dalam gereja katolik. Ini ujian. Mestinya jawabannya menurut katekismus, saya ingin menjadi katolik karena saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Seandainya jawabannya seperti itu, 100 nilainya pasti lulus. Bapak itu tidak memberi jawaban seperti itu. Bapak itu menjawabnya di luar dugaan. Dia berkata, Romo, saya ingin dibaptis masuk ke dalam gereja katolik, karena saya senang sekali melihat orang katolik pulang dari gereja. Coba, ada apa tidak jawaban seperti itu di katekismus? Tidak ada. Lalu pertanyaannya dilanjutkan, Mengapa Bapak senang sekali melihat orang Katolik pulang dari gereja? Jawabannya, Romo. Saya senang sekali melihat orang Katolik pulang dari gereja karena kelihatannya rukun-rukun itu baru kelihatannya. Kalau rukun sungguh-sungguh, betapa dahsyatnya kesaksian itu. Ditanya lagi, mana yang membuat Bapak senang? Rukun itu, loh, Romo. Ada Bapak, Ibu, anak-anak, berjalan pulang bersama-sama. Coba, silahkan memperhatikan. Kalau kita bersama keluarga pulang dari gereja, kita tidak berpikir sama sekali bahwa kita akan memberikan kesaksian. Tetapi ternyata kerukunan yang tampaknya itu menggerakkan hati bapak senior tadi untuk bertanya apa yang membuat mereka itu begitu rukun, tampak rukun. Jawabannya kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Dan karena itulah bapak tadi Membuat keputusan iman untuk masuk ke dalam gereja Katolik, persekutuan persaudaraan, kerukunan yang merupakan hal-hal sehari-hari ternyata memberikan kesaksian yang unggul. Moga-moga keluarga-keluarga kita, entah itu keluarga Bapak, Ibu, anak-anak, entah itu lingkungan, entah itu wilayah. Entah itu paroki, semakin berjalan bersama-sama seperti diharapkan oleh Paus Franciscus, dan ketika berjalan bersama-sama sebagai teman, sebagai sahabat, persaudaraan akan tumbuh, dan kalau persaudaraan tumbuh, persekutuan tumbuh, tidak usah didorong-dorong, keterlibatan akan muncul dengan sendirinya. Keterlibatan semakin kuat, persaudaraan semakin kuat, dan ini semua adalah wujud dari pelaksanaan panggilan kita untuk menjalankan misi, mewartakan kebaikan, mewartakan perdamaian, mewartakan persaudaraan. Tuhan memberkati. Marilah sekarang doa rosario ini kita tutup dengan doa. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami bersyukur atas doa rosario misioner ini. Semoga dengan bantuan rahmatmu, kami semakin berani mewartakan sukacita Injil dan mewujudkan kebaikan bersama dalam hidup sehari-hari. Kobarkanlah api dalam diri kami, cinta kasih kepada sesama, sampai kami kau persatukan dalam kehidupan abadi. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama di dan roh kudus, setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu, Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, saudari-saudara yang kita doakan secara khusus, di dalam Rosario Misioner ini selalu dilimpai berkat, perlindungan dan damai sejahtera oleh Allah yang maha kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Amin. Dengan demikian ibadah rosario misioner sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi sahabat yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab Rela berkorban beramal Akal iblis akan kulawan Firman Tuhan aku wartakan Mulai kini sampai selamanya Tetap setia pantang mundur Tuhan Yesus aku berjanji Jadi sahabat yang setia Dia pelajar kuat beriman Siap menjadi saksimu Senyum manis aku berikan Amal bakti aku serahkan Mulai kini sampai selamanya tetap setia pantang mundur